Sebuah video viral di media sosial platform Instagram memperlihatkan penumpang bus yang diduga mengamuk tidak jelas kepada penumpang lainnya. Disebutkan juga penumpang tersebut minta sopir menambah kecepatan hingga terjadi kecelakaan. Video tersebut awalnya diunggah oleh akun TikTok @beda.2tahun, kemudian diunggah oleh akun Instagram @perangmedia. Dalam video yang dibagikan tampak bus sedang penuh dengan penumpang, sampai beberapa orang berdiri di samping sopir. Namun ada salah satu penumpang pria berkacamata yang disebut marah-marah dan meneriaki penumpang lain. Tak hanya marah-marah, penumpang pria tersebut juga disebut meminta sopir agar menaikkan kecepatan dan menabrakkan busnya. Dalam video itu juga tampak penumpang lain meminta sopir agar penumpang pria itu dikeluarkan dari bus. Dalam penjelasan perekam video, penumpang pria itu marah-marah sejak sebelum naik bus. Lantas saat masuk bus memarahi dan teriak-teriak kepada penumpang lain. Anehnya, menurut perekam video, saat tas penumpang pria marah-marah dicek, ternyata isinya kembang tujuh rupa. Hal ini membuat penumpang lain semakin panik dan ketakutan. Sesampainya di bandara, bus shuttle itu pun berhenti dan meminta penumpang pria tersebut turun. Tampak petugas keamanan juga sampai bertindak menurunkan penumpang pria tersebut. Sontak unggahan itu pun menuai beragam reaksi dari netizen. Beberapa netizen menilai penumpang pria tersebut adalah ODGJ.